pokokku. Apa-apa? Kenapa? Nenek aku nampak hantu. Hah? Iya ke? Aku pun nampak hantu juga. Hantu apa? Kau yang nampak? Bukan rupa kau? Bukan. Aku yang nampak. Hantu tu kan? Badannya kecil. Larilah cu. Mata dia merah. Ya ke? Tadi kau tak cakap pun? Alah. Hai kau ni. Oh, badan dia hijau eh? Toyol. Toyol? Toyol tu apa? Toyol ni suka curi duit. Oh, patutlah upah selalu tak ada duit. Tapi kau jangan risau. Bila dia curi, dia ambil separuh je. Lain semua dia tinggal. Tak untung. Ya, bagus Toyol ni. Kenapa macam tu? Saya tahu, saya tahu. Ada satu kata-kata. Dua, tiga, sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Wow. Bagus Toyol ni. Ada satu lagi yang bagus pasal Toyol ni. Dia suka mengira. Tapi, dia reti kira sampai 10 je. Waktu, kalau kau nak tangkap Toyol, kau baling kaca hijau. Nanti dia kira sampai pagi. Lepas tu kau tangkaplah dia. Tujuh campur lima berapa? Senang macam tu pun tak tahu. Kau pernah tangkap ke? Tak, nenek dia yang tangkap. Nanti kita cuba tangkap tuyul tu, Ipin. Marvelous, marvelous. Dua, tiga, tuyul berlari. Jangan kasih dia lari. Sudah tangkap, dia lari. Kau nak suruh tuyul tu mencuri, eh? Tak. Aku nak buat pertunjukan. Lagi untung. Dua tiket sengit. Kau nak suruh Toyol tu mencuri, eh? Ni ada? Aku mana ada duit nak beli? Dua singgit kan? Tak apa. Kau ambil dulu. Nanti dah tangkap, kau bagi Toyol tu kat aku. Nanti kita cuba tangkap Toyol tu, eh, Ipin? A few inches later. Toyol. Toyol telinga merah. Rupanya Ipin yang Toyol tu. Kan betul apa aku kata? Tak ada hantu. Macam mana kau tahu? Yelah, kalau kita rajin sembahyang, mengaji, hantu takkan masuk rumah kita. Hantu yang takut kita. Kalau ada hantu pun, kita yang hantu tu. Betul-betul-betul, aku hantu. Saya ada pantun tiga kerat. Dengar. Dua tiga Toyol bermain. Semua kepala botak licin. Marvelous. Sambunglah cerita semua. Ya, Ipin. Marvelous, marvelous. Marvelous. Marvelous, marvelous. Sambunglah cerita semalam. Mas, saya tak kasih tengok. Dia kata buang masa, Ma. Baik belajar.